Kakak mau eggs? Yeay! Oh, dia happy lihat eggs. Yummy, yummy. Iya, sayang. Oh, no. Waduh. Finish? Waduh, gayanya gak cowok di sop orang, weh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di Singapura. Jadi hari ini adalah hari ketiga kita di Singapura. Meskipun kemarin kita semuanya tuh benar-benar seharian relaxing di kamar karena anak-anak masih jet lag, Bang Daniel masih jet lag. Aku sama Aunty Inces juga kecapean. Jadi kemarin itu kita cuma keluar cari makan doang, guys. Anyway, jadi karena kemarin kita sudah istirahatnya, hari ini kita mau aktif ya. Kita mau jalan-jalan hari ini karena sekalian Bang Daniel juga mau ketemu sama teman kerjanya dulu. Jadi hari ini rencananya kita mau ke Merlion. Namanya Merlion. Pokoknya kayaknya itu deh. Terus mungkin sama ke area Marina Bay. Nggak tahu nanti kita lihat seperti apa. Tapi sebelum kita jalan-jalan, kita mau sarapan dulu ya. Karena semuanya pada kelaparan dan kemarin kita nggak sempet sarapan karena keburu telat teman-teman. Restorannya udah mau tutup, jadi kita skip kemarin. Kita mau cobain kira-kira seenak apa sih makanan di hotel ini, Hotel Garden, Hotel Hilton Garden Inn ya. Oke, lanjut, keburu tutup juga mereka. Let's go yuk, sebentar. Ayo, adek mau ini. Let's go. Yowes teman-teman, let's go. Langsung aja kita berangkat ke restorannya. Oke, jadi kita sudah sampai di restorannya. Dan di bagian luar situ ada kolam renangnya teman-teman. Hari ini cuacanya bagus ya. Panas hari ini. Ini udah mau tutup by the way. Kayaknya tutupnya jam 10:30. Kita masih ada waktu 45 menit. Tapi kalau, ini weekend ya. Kalau weekend jam 11, ding. Kakak mau hash brown? Iyo. Gemes. Dia habis nangis tuh. Oke, let's go. Oke, coba kita lihat kakak mau makan apa. Mau apa? Toast. What about croissant? Nah, jadi di sini area perroti-rotian. Ini ada selainya, ini ada peanut butter. Oh, favoritnya Bang Daniel. Dan ini ada Nutella juga, ini ada jam. Ini my favorite. Kakak maybe put a little bit marmalade? Yes. Yes, tiny bit. Pagi-pagi dia nggak mood. Nah, di sini area perbuah-buahan, semuanya lengkap. Wow, ini ada panas choco. Ini juga ada cereal. Kakak lihat kakak ada cereal. Cerealnya banyak. Dan ini ada croissant. Eggs. Would you like this? Star? Cereal? Blueberry muffin. Ini ada pertelur-teluran. Ada persosis-sosisan. Ini ada omelet. Okay. Ini pasti dimsum. Ada laksa, aku mau makan laksa. Enak banget. Dan ini juga ada hash brown, nanti anak-anak pasti mau makan hash brown. Jadi ini tuh English area, English breakfast. Ada baked bean, ada hash brown, sosis. Dan ini makanan India. Oke, sebelum emak bapaknya makan, seperti biasa, anaknya dulu harus kenyang ya. Kalau enggak, nanti emaknya enggak bisa makan, guys. Oke, jadi ini... Swiss. Kakak, mau eggs? Yeay! Oh, dia happy lihat eggs. Yummy, yummy. Iya, sayang. Kakak nggak pakai mikrofon ya? Oke. Kakak itu lebih suka makan telur utuh yang direbus kayak gini. Aku nggak tahu kenapa. Kalau omelet dia suka, cuman nggak begitu. Scrambled eggs kayaknya dia udah mulai bosen. Yeah. Yes. Kakak hati-hati. Hot. Hati-hati. Blah blah blah.
Hati-hati. Oh, atau mami fit. Bismillah. Is it yummy? Hand hold. Slowly. Kuningnya enggak usah dimakan ya, sebentar mami help. Soalnya kakak kalau makan kuningnya selalu melekok, Dek. Melekok. Mau pasti keluar lagi gitu loh. Jadi enggak perlu. Adek sebentar ya, Adek ya. Antri ya, Nak ya. Tangannya mami cuma satu, Nak. Jadi lagi ambil makanan. Makanannya lumayan banyak, teman-teman, dan tadi itu aku melihat ada laksa. Dan definitely I love laksa. Aku suka banget makan laksa. Jadi aku Onti Inces harus cobain laksa di sini. Aku nggak tahu enak atau enggak laksa yang ada di sini, tapi laksa itu mantep. Ini aku juga ambil sosis buat anak-anak. Sosis ayam. Nih. Adek mau sosis enggak? Sebentar. Nih. Kakak itu harus makan 2 telur. Satu enggak cukup. Hati-hati panas, Nak. Iya. That's why you have to blow. Okay. Adek. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy? Adek, ini favoritnya Adek. Tangan bagus, Nak. Tangan bagus. Tangan bagus. Hash brown. Thank you-nya mana? Thank you. Oke, okay, ini mami ambil cheese buat kakak. Kakak lihat. Oh, bapaknya juga ngambilin. Tahu banget anaknya suka apa ya. Oke. Okay. Aku mau cobain ini deh, kosong. Tapi ini nggak di-toast sama Bang Daniel ya. Aku cobain ini aja deh. Sosisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa, Nak? Sandwich. Kakak mau sandwich. Kakak mau sandwich. Acopot, mantep. Ini aku mau nyuapin anak-anak dulu ya, teman-teman. Wow, Bang Daniel, full English breakfast. Sausage, do you have any? Okay. I am double goreng. Kenapa kamu ambil yang goreng sih? I didn't see the other one. Ada roti, ada omelet. Dan ada kopi, teman-teman. Nih, kopinya. Wow, Bang Daniel, full English breakfast. Ada omelet. Ada hash brown. Baked beans. Baked beans, sausage, do you have onion? Ya Allah, double goreng. Double goreng. Kenapa kamu ambil yang goreng sih, Yang? Gak tahu, ada ini. Oke. Okay. Di sini juga ada buah-buahan, ya Allah, teman-teman. Buah naga, kalau di Inggris mahal ya. Nanti aku mau cobain ini, seenak apa ya. Kira-kira enakan mana sama yang Indonesia punya. Dan ini kelihatannya manis, kayaknya tuh merah banget gitu loh. Dan ada melon juga. Aku mau cobain ini satu-satu. Dua-dua lah ya. Makan buah. Dan di sini juga ada yogurt. Ini kayaknya anak-anak suka deh. Aku mau ambil yogurt juga. Ini rasa-rasa ya. Ini ada rasa-rasa. Kita ambilin yang rasa-rasa aja. Yang ini plain. Dan ini juga ada perkeju-keju. Ini ambilin buat anak-anak dulu. Dan di sebelah sini juga ada persalat-salatan yang sudah sangat jelas aku nggak bakalan makan. Kalau salad rujak Indonesia aku pasti makan ya. Kalau ini nggak. Kakak lihat yogurt. Kakak mau yogurt? Mau yogurt nggak? Yes, yes. Yogurt, ya. Yeah. Mommy found yogurt tadi. Yummy. Yummy, yummy. Yogurts. Yummy. Apa itu? Adek mau enggak lagi? Enggak suka ya? Adek enggak suka yogurt ini. Nah. Apa? Sing siji plain. Mbah, set coba iki.
Kak Niki seneng yogurt sing dikenyut-kenyut kae lho. Come on kakak. Yummy yogurt. Adek mau lagi? No, come on. Ah, hey. No, gak mau. No, gak suka. Gak suka, yowes. Kayaknya beda ya. Karena yogurt yang biasanya kita beli di Inggris itu kan yang yogurt yang base-nya itu santan, teman-teman, dari kelapa. Jadi rasanya sedikit berbeda. Kakak makan keju. Thank you so much. Pencil. Oh, mau tunjukin dia punya pencil. Aku lagi minum kopi, teman-teman, udah dari tadi. Udah 3/4. Oke, jadi berhubung anak-anak udah makan sebagian, jadi aku mau makan isi perut untuk perutnya aku sendiri. Aku mau makan laksa di sebelah sana. May I know what is that? Oh, is it chicken buns? Pardon? Bean. Oh, red, like a beans bun. Yeah. Okay. Okay, thank you. Actually, I would like to get one as well. Tuh, kita lihat ya. Laksa mantun. Dikasih telur. Okay. Thank you very much. Thank you. Nah, asli ini medok banget kuahnya. Ini dia. Ini Wow, kakak mau ini nggak? Mau buns nggak? Itu bakpao. Is it hot? Kadang suka mendramatisir, kadang it's hot, gitu. Cewek ya? Aduh, by the way, ini laksanya. Oke, okay. Kayaknya kuahnya medok banget, teman-teman. Aku mau cobain ya. Sebentar ya, adik ya. Gantian dulu ya, nak ya. Oke. Kuahnya itu loh. Aromanya. Bismillahirrahmanirrahim. I think it's alright for now. Thank you. Thank you. Sayang banget masih ada makanan mubazir. Adek mau lagi enggak? Yummy. Yummy, adek. Bentar. Tuh. Jadi ada mie-nya, ada fish cake-nya. Nih. Kental ikan. Mantap. Tapi harus hati-hati ya, karena aku pakai kaos putih, bahaya. Enak banget, Pinces. Kamu harus cobain ini. Ya Allah, enak sumpah. Tapi ya tergantung sih, citar. Kalau buat aku enak banget. Kayak ramen gitu, kayak mie, tapi dia kuahnya tuh kayak kuah santan. Kayak opor, anggap aja opor. Tapi agak sedikit berbeda, tapi enak, beneran enak. Untuk ukuran makanan hotel ini enak ya. Karena kadang makanan hotel itu rasanya kurang, teman-teman. Gak bisa dibandingin sama kayak makanan yang ada di warung-warung atau restoran-restoran, kedai-kedai gitu. Tapi ini untuk ukuran makanan hotel ini enak.
Dia lagi nyanyi Daddy Mom. Mana Daddy? Kakak. Kakak. Kakak sih? Do you want this? Mau try? Try. Dia lagi kurang begitu suka makan, aku enggak tahu kenapa. More? Wow, yes, yummy. Adek mau ini enggak? Panas. Mau sosis lagi, Adek. Wah, panas. Oh, ini kacangnya kayak sesame gitu. Enak ini? Enak banget. Mainan sama bapaknya. Sorry. Daddy try laksanya. Enak banget. Oh, tapi Bang Daniel kalau untuk sarapan gak akan mau makan seperti ini. Panas sayang, panas, Nak. Panas. Yes. Dibuka sepatunya, Nak, ini. Yes. Bocil iki. Emaknya mau makan aja kayak enggak bisa nelen, teman-teman. Pinternya Mimi sendiri. Ini bocah ya, kadang disuapin enggak mau. Nice. Sedang. Sini, kasih Mami. Oh no, waduh. Finish. Oh, we haven't got shoes on, darling. Wow. Ronde kedua. Kuasong, itu harusnya dipanasin enak itu, Onti. Yowes, tarapmu. Adek, makan sosis lagi. Enak orang inces. Aku mau cobain ini, kuasong. Kegayaannya ngomong kuasong. Emang apa ya, Loki? Jadi, Onti Vira says kuasong. Emang apa sih? Ya, bener. Bener, emang kuasong. Kuasong. Iya, emang bener namanya kuasong, tapi tulisannya kan croissant. Mungkin kebanyakan orang manggilnya croissant. Soalnya aku tuh sering bagian ngomongnya kuasong. Nah, kalau aku sendiri yang baca croissant, maklum. Bang Daniel mau cobain buah naga. Buah naga putih. Ini putih, ya. Setiap kali saya coba putih, enggak enak. Tidak manis. Yang kita makan di Banyuwangi itu selalu merah sih, jarang kita makan yang putih. Wow. Not bad. Tidak manis banget, sedikit manis. Oh, sedikit manis, oke. Okay. Ya Allah, Daddy. Isop ora mau ngomongnya, awakmu piye mau ngomongnya? Ngomongnya pengen ngerti sampean. Kepiye? Kang arep laksa kan. Kepiye? Kang arep laksa. Ora ajar arek iki. Ora tau ngomong bahasa Inggris toh. Ya ngomongnya piye kon mau? Ngomong apa sih? Kepiye? Coba pengen ngerti. I can. Ronde 10. Kamu bilang I can. I can have. Can I? Iya. Can I have laksa please? Salah. Masa ngomong ngono? Iya. Awakmu ngomong please. Please. Oke, pinter. Iya kan benar kamu. Ntar ya, aku coba kuahnya. Oh iya, mirip kare deh. Ya emang kare. Itu gayanya gaya chopstick isopora weh. Saya aku tak nyoba. Ya Allah. Aku pakai garpu aja nek gak iso. Gak apa-apa nyoba, biar terbiasa ya. Hati-hati panas.
gula. Tahu ya? Enak. No. Lihat teman-teman, di bagian atas ada Super Jumbo Baked Beans. Itu merek sama dengan yang biasanya kita beli di Inggris. Super Jumbo. Yeah. Aduh. Wow. Di sini makanannya banyak banget ya, by the way ya. Aku mau tunjukin nih. Jadi untuk makanan Indianya, ini ada rajma masala. Ada ini apa ya namanya, ya nggak tahu namanya apa. Pokoknya ini makanan India lah. Oh, ada pancake. Oke, potato kurma. Dan ini cabbage masala. Dan di sebelah sini juga ada kayak area perkopi-kopian. Ini ada mesinnya. Oh, ada hot chocolate. Ada espresso americano, cappuccino. Kalau aku selalu minum cappuccino. Ada hot chocolate, terus semuanya ada. Mereka ada dua mesin. Oh. Nanti inces. Katanya mau hot chocolate. Soalnya setembung aku. Warakan. Mari mimi susu yang dia mau. Oke. Okay. Sambal buat kamu kayaknya. Finish. Kenyang. Kenyang banget. Kenyang banget teman-teman. Nah ini kita ambil 2 telur rebus buat kakak. Soalnya kakak itu sukanya telur rebus. Oke, jadi kita sudah selesai makan. Super kenyang banget, asli kenyang. Wow, teman-teman. Sampai gak bisa nafas aku. Ya wes, sekarang kita mau balik lagi ke kamar. Kita mau siap-siap langsung menuju jalan-jalan. Karena kalau enggak, nanti kita malah mager, teman-teman. Jadi makanya habis makan langsung nyampe kamar, nanti langsung ganti baju, terus habis itu langsung aja keluar, ya? Should we see the playground from here? Oh, mana? Emang ada playground? Oh iya, dia langsung melihat ada playground di sebelah sana, katanya playground. What's that? Playground, yes.